kalau memang kita memang harus risk gitu, apa diberi dari sini itu is the best takdir yang terbagus dari Allah untuk kita dengan kondisi kita saat ini. Kalau kita awalnya misalkan kita terlalu santai atau gimana, ya Tuhan maksud kita dikeluarin dari zona nyaman, ya sana cari di luar, bergerak lagi, semangat lagi gitu kan, banyak keras lagi. Nah di sana ketika kita bisa menjalani itu, kita akan pasti akan dikasih rezeki lebih dari sebelumnya. Tapi kita harus berjuang lagi, berjuang dulu. Saya itu selalu mengingat-ingat falsafah itu tadi, apa yang terjadi pada kita saat ini adalah yang terbaik buat kita dari Tuhan, dari Allah. Kita dikasih kondisi sekarang miskin, itu yang terbaik buat kita. Karena apa? Kalau kamu tak kasih kaya, kamu akan lupa diri, kamu akan lupa sama Allah, kamu akan tidak rajin ibadah misalkan. Karena Tuhan kan yang tahu kondisi kita. Semua orang tidak tahu kondisi saya seperti apa, apakah saya rajin ibadah apa enggak, enggak ada yang tahu. Apakah nanti saya dikasih kekayaan, apakah nanti saya lupa diri, ya kan? Enggak ada yang tahu, enggak tahu cuma Allah. Saya terjadi rumah semakin menderita. Iya. Saya tidak, saya ada yang menderita. Berapa banyak angan-angan kita, penyumbang kita, kalau banyak ingin ini. Dihalang-halangi sama Allah Ta'ala supaya kita tetap dalam kondisi iman, ya. Kalau kamu tak kasih sekarang, kamu pasti lupa diri. Makanya sekarang kita diuji dengan kesabaran. Kalau kamu lulus dari penantian ini, kesabaranmu itu nanti akan berbuah manis di kemudian hari. Nah itu saya misalkan kayak kita ini investasi bisa pas kita beli harganya jatuh, ya maksudnya pas kita beli habis kita beli besoknya atau lusanya jatuh. Nah tapi pada saat kita beli apa yang kita tahu apa yang kita beli itu, ya kita nggak bakalan panik, berarti kita itu disuruh menunggu, ya. Makanya kata Rocky Mahmudnya, menunggu itu adalah ilmu yang luar biasa, karena ujiannya setiap saat, terus durasinya lama, terus apa macam-macam lah ini. Orang-orang yang nggak mau menunggu itu kekayaannya akan beralih kepada orang-orang yang sabar. Di masyarakat kok enggak? Oh, ya Pak. Aneh, nah, iya. Karena di masyarakat itu mungkin safety-nya lebih bagus kali ya. Atau gimana? Kayak cuma gak tahu ada mama sedang proyekan kan setiap kali kesini mungkin ada Pak. Ya sama aja. Ya kayak misalkan dulu itu setiap tiang itu harus ada penangkal petirnya. Jadi kalau dari PLN menuju ke masyarakat itu semua dipasang sama PLN, tapi giliran ke kita harus modalin sendiri. Nah itu yang dulu sampai ada kesalahan.